ke kanan, ke bawah. Kawan, kawan. Ke kanan, ke bawah. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada video viral soal Baby Gala, anak yatim piatu yang terus saja menyorot perhatian publik. Dalam video itu menggambarkan seorang Gala Sky cerdas banget, entah cerdas karena dia bisa mengungkapkan perasaannya dan ekspresinya juga luar biasa saat mengungkap perasaan itu, dan ini bikin netizen teriris. Ya itulah yang diucapkan oleh Gala. Saat itu Gala sedang melihat keluar dan di depannya ada kaca. Dan dia pun berucap dengan suara candelnya, "Hai kawan, tahu enggak? Kagak enak jadi gue." Kata Gala seperti itu, meskipun itu juga perkiraan dan pendengaran dari netizen yang mengedit video ini. Nah, itu merupakan tafsiran yang kedua dari omongan Gala. "Hai kawan, tahu enggak?" Kemudian Gala diam sebentar, kagak enak enggak keluar. Dan ini tafsiran yang ketiga. "Hai kawan, tahu enggak?" Tapi bukan kagak enak jadi gue, juga bukan kagak enak enggak keluar, tapi ini ada yang menafsirkan kagak enak ada dua. Ikannya ada dua. Tafsiran yang ketiga. Namun ada juga yang mengartikan bukan "hai kawan", tapi "ya Allah, tahu enggak, kagak enak jadi gue." Begitu penafsiran yang ketiga. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Memang Gala ini cerdas banget. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang selalu mengejutkan banyak pihak. 3, 2, 1, go! Ayam! Ini! Dan ini juga momen haru saat Gala menciumi foto papinya dan mengajak papinya bermain mobil-mobilan. Gala memeluk foto papinya dan ngajak papinya main bola. Nyesek banget ya lihat video kayak gini. Meskipun Gala nampaknya juga belum sadar apa yang terjadi, tetapi dia mungkin sudah merasakan kerinduan yang mendalam. Jadi papinya diajak main bola, kemudian diajak main mobil-mobilan.
siapa yang gak nyesek lihat video seperti ini? Tuh lihat. Ayo Pi, main lagi sama Gala. Begitu kata Gala. Gala rindu Papi. Dan ini saat Gala memanggil-manggil seseorang di televisi yang mirip dengan papinya. Karena mungkin Gala tahu sekarang papinya sedang lagi disorot oleh kakeknya, dan ada tuduhan-tuduhan yang meminta Gala untuk tes DNA karena masih diragukan oleh kubu Dodi bahwa Gala ini anak dari Bibi. Penyanyi Gala. Penyanyi. Kenapa? Torik untuk Fuji, Fuji untuk Torik. Namun si Cica gak terima, lihat Tofu bahagia. Tofu saling cinta, Cica kepanasan. Harusnya Cica sadar diri, karena Torik cintanya sama Fuji. Sadar yuk, sadar. Oh my god, oh my god. Mirip banget sih, sumpah. Ya pun gemoy banget. Itu adiknya dari kecil aja tuh kayak natural banget ya. Dan gue yakin banget ketika udah gede tuh kayak Uti, gemoy, imut, lucu, menggemaskan, dan pasti kayak cemerlang banget lah ya karirnya kita. Ya lucu banget, mirip banget sama Uti. Kawan.